Informasi berikutnya, Tribuners, musisi Ardhito Pramono baru-baru ini kembali membuat geger jagat media sosial. Untuk pertama kalinya, ia memamerkan wajah dari putrinya melalui sebuah unggahan di Instagramnya pada Jumat 21 Oktober 2022. Dalam unggahan tersebut, Ardhito Pramono mengunggah pantulan wajah putrinya di cermin. Bocah kecil itu tampil cantik dalam balutan gaun bermotif garis-garis berwarna coklat dan putih. Ia tak memegang plastik sambil menunjuk ke arah cermin. Meski begitu, sosok Ardhito Pramono tak tampak dalam potret tersebut. Pelantun lagu Superstar itu hanya memperlihatkan kakinya. Tak banyak yang dituliskan Ardhito dalam captionnya. Ia hanya menuliskan nama buah cintanya dengan Janita San Vanellia itu, yakni bernama Asmara. Unggahan tersebut langsung dibanjiri komentar oleh rekan-rekan sesama artis seperti Adit Insomnia, Ciki Fauzi, Aziza Hanum, hingga Nadine Emanuela turut meninggalkan komentarnya. Banyak yang memuji kecantikan Asmara dan merasa gemas dengan pose balita tersebut. Sebelumnya, Ardhito Pramono mengebohkan publik karena status pernikahannya dengan Janita San Vanellia terungkap. Status tersebut terungkap saat sang musisi tersandung kasus narkoba. Dari pernikahannya itu, keduanya sudah dikaruniai seorang anak berjenis kelamin perempuan. Ini bukan pertama kalinya Ardhito membawa Asmara muncul ke publik. Sebelumnya, ia pun mengenalkan Asmara dengan Rayanza, putra dari Raffi Ahmad. Momen tersebut rekam saat Ardhito menjadi bintang tamu dalam acara bertajuk Media Class. Saat itu, Ardhito Pramono terlihat menggendong anak perempuannya di pinggir lapangan. Ia tampak asyik mengajak putrinya untuk berinteraksi dengan putra kedua Raffi Ahmad, yakni Rayanza. Ardhito lantas memperkenalkan putrinya yang bernama Asmara itu pada Rayanza. Meski tak banyak bereaksi, putri Ardhito itu tampak cantik dan menggemaskan. Sontak saja, video tersebut pun ramai beredar di media sosial dan menarik perhatian warganet. Tak sedikit dari mereka yang akhirnya merasa lega lantaran mengetahui paras gemas anak dari Ardhito Pramono. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!